Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om tante sekalian, berhubung ini Jumat libur panjang dan saya lagi malas untuk memanah dan bersepeda, maka saya mencoba hobi baru yaitu slingshot atau ketapel. Ini kemarin saya beli online ketapel yang tidak mahal, apel ya 40 ribuan kayaknya, tergantung yang jual, ketapel Cina. Dan setelah melihat dari para master ketapel Indonesia, maka saya akan belajar mengetapel. Ya, kita coba di jarak 3 meter, 5 meter. Kalau makin bisa kena, kita mundur lagi seperti itu. Tapel ini model over the top OTT, jadi cukup mudah, cukup simple. Pelurunya pakai pelor piring, ball piring. Kita coba. Satu. Jadi menurut kata master-master ketapel yang ada di YouTube, itu untuk menembak slingshot jenis over the top ini, OTT ini, ada dua, yaitu dengan cara yang biasa dan cara gangster katanya. Nah, ini caranya begini, cari anchor di pipi atau di mana, seperti yang mana, kemudian dilepaskan. Bidikannya ada di sini. Dan ini harus membentuk garis lurus seperti ini. Satu garis baru dilepaskan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang through the fog yang katanya di sini, saya belum pernah mencobanya karena saya baru punya yang ketapel OTT ini, seperti itu. Ya, harus banyak latihan. Saya baru megang selama 3 hari, jadi masih perlu banyak percobaan. Kita coba lagi jarak 5 meter.